dan rahmat. Bulan yang paling agung adalah bulan kelahiran Nabi kita Muhammad, yang mana mudah-mudahan kita berkumpul senantiasa mendapatkan syafaat, keselamatan dunia terutama di akhirat, dan mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan di bulan Maulid ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa, kesalahan, begitu pula maksiat. Dengan berkat bulan yang penuh kemuliaan ini, bulan kelahiran Nabi, segala hak, segala keinginan dikabulkan oleh Allah, begitu pula hajat. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di dalam surga yang paling nikmat bersama Nabi yang penuh rahmat, yang insya Allah kekal abadi di sisi Allah yang mengabulkan segala hajat. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah, tersampaikan basah lisan-lisan kita berselawat kepada baginda Rasulullah, terkhusus di bulan yang penuh mulia, bulan penuh keberkahan dan rahmat ini, bulan Maulid kelahiran Nabi kita, junjungan kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadakkura wa tadkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah was sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalah 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sekarang berada di bulan yang paling ditunggu-tunggu di antara bulan yang lain, bulan yang sudah sepantasnya kita agungkan, yang sudah seharusnya kita muliakan. Kiranya tidak ada satu makhluk pun, manusia pun yang lebih berhak kita muliakan melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita niatkan memasuki bulan kelahiran Nabi ini dengan niat untuk memperbanyak membaca salawat dan salam kepada beliau, kepada baginda Rasulullah, dan kita niatkan untuk bisa berhadir pada peringatan-peringatan Maulid Nabi, pembacaan sejarah Nabi, dan mudah-mudahan pula kita niatkan rizki kita, harta kita, kita impakkan dalam membahagiakan Nabi dengan membesarkan syiarnya, membesarkan dakwahnya, mengagungkan peringatannya. Maka mudah-mudahan Allah luaskan rizki kita dan Allah mudahkan kita untuk mengeluarkannya di jalan Nabi, sehingganya Nabi tersenyum dengan kita dengan bantuan dakwah kita. Dan mudah-mudahan kita niatkan pula kita untuk bisa hadir di majelis-majelis yang dibicarakan, diajarkan tentang Nabi, sejarah Nabi, pengenalan terhadap Nabi, dan mudah-mudahan di bulan ini kita memiliki akhlak yang jauh lebih baik daripada bulan kemarin dengan akhlaknya Nabi. Beradab dengan adabnya Nabi, banyak menghidupkan sunnah Nabi, dan mudah-mudahan Nabi tersenyum kepada kita, Nabi bangga kepada kita, Nabi bahagia dengan kita. Sebagaimana kita bergembira dengan Nabi
Nabi gembira dengan kita. Man parihabina pareh Nabi, kata Nabi. Barang siapa yang gembira dengan kami, maka ia akan membuat Nabi gembira kepadanya. Mudah-mudahan kita mengagungkan bulan ini karena sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari kita niatkan banyak bersalawat, banyak hadir peringatan maulid yang sudah seharusnya kita agungkan kelahirannya. Tidak ada satu manusia pun yang lebih pantas kita agungkan melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah sepantasnya di bulan ini kita khususkan untuk bisa bersama-sama bergembira mengagungkan kelahiran beliau karena beliau pantas diagungkan. Lah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mu'min illa wa ana aula bihi fid dunya wal akhirah." Tiada seorang mukmin pun kecuali aku lebih utama atas dirinya di dunia dan akhirat. Nah, makanya dikatakan Nabi pula, an-nabi aula bil mukminin min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin bahkan dari diri mereka sendiri. Artinya kalau sudah urusannya sama Nabi, urusannya mengagungkan, menghidupkan sunnah Nabi, berarti kita harus menomorduakan yang lain. Urusan harta, urusan pekerjaan, urusan keluarga. Kenapa? Karena Nabi itu lebih utama bahkan dari diri kita sendiri. Pianlah kita kalau urusan diri kita lah muha digusuk-gusuk lah sayang. Kenapa? Karena muha kita. Badan digusuk-gusuk, kenapa? Sayang, biar kelihatan putih. Boleh? Kenapa? Karena itu adalah tubuh kita, jasmani kita. Tetapi daripada itu, Nabi jauh lebih utama daripada diri kita sendiri. Dan bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi, bulan diagungkannya Nabi, bulan kemuliaan Nabi, maka sudah sepantasnya kita khususkan diri kita, harta kita, waktu kita untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya jarang menghidupkan sunnah, bulan ini khususkan. Mulai bangun tidur, kita ingatkan, oh ini bulan maulid, Nabi baca doa kita. Sebagaimana yang diajarkan dalam kitab Bidayah. Mau masuk masjid, oh ingat, Nabi baca doa. Ada doanya, baca. Ketika masuk rumah, gunakan sunnah-sunnah Nabi. Maka itu tadi adalah bentuk pengagungan kita terhadap Nabi. Ada orang mengadakan peringatan maulid, kita keluarkan harta. Kenapa? Oh itu Nabi yang diadakan, yang diperingati. Nah ini mengagungkan Nabi. Oh tidak bisa harta, setidaknya kita punya tenaga. Tidak bisa ada dengan harta maupun tenaga, setidaknya ada acara kita duduk di sana. Nah, jadi bukan hanya ceramahnya aja nang pian dangarakan, enggak ada. Kina gin tulak dulu bilanya sudah ceramahnya mulai. Atau lagi ceramahnya nang lucu-lucu lah, kada mengagungkan Nabi lagi. Bala lucu sampai bala lucu itu boleh. Lah supaya orang kada mengantuk, supaya orang semangat. Guru-guru kita seperti itu boleh. Tetapi kalau sudah keterlaluan sampai mengurangi kesakralan cerita tentang Nabi, bekisah tentang Nabi, nah ini salah, bukan pada tempatnya. Ini manusia agung, paling mulia. Lah. Manusia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia makhluk yang satu-satunya begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kada pantas kita melakukan hal yang demikian. Nah, jadi jangan sampai kita menunggu kinagin bilanya sudah ceramahnya. Kita baca maulid itu cerita Nabi itu. Kita duduk berarti kita mendengarkan cerita Nabi. Paham kada paham berarti pian termasuk orang-orang nang mendengarkan cerita Nabi. Pian percaya ya kalau lah. Percaya kalaunya membaca manakib wali Allah turun rahmat.
Ya kada? Rancak biar mendengar. Inda zikra aulia Allah tanzilur rahmah. Seorang ulama, seorang syekh mengatakan Sayyidina Sufyan bin Uyainah ketika dibacakan manakib wali Allah, di situ turun rahmat. Lah wali ini siapanya baginda Rasul? Mereka jadi wali karena mengikuti Nabi, mencintai Nabi, menghormati Nabi, mengagungkan Nabi. Bagaimana kalau nang dibaca itu adalah maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dzikrul anbiya minal ibadah. Mengingat para anbiya itu ibadah. Lah? Bukan lagi rahmat, di situ adalah dihitung ibadah. Jangankan mengingatnya, menyebut namanya saja ibadah, pahala, salawat dianlah. Berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyebut namanya. Nah, apalagi kita kawa duduk hadir dari awal khusyuk lah. Karir dzikra wasfi Muhammadin kaimatuziha anil kulubir rana. Ulang-ulangi dalam menceritakan, menyebut nama Nabi Muhammad, cerita Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya rindu hati kita. Lah, kada mungkin bian bisa rindu lawan Nabi, handak berkumpul Nabi, lah menghidupkan sunnah Nabi, kalau dalam hati ini tidak ada keinginan. Kenapa? Karena bian kada kenal dengan Nabi, kita kurang pemahaman tentang Nabi. Makanya dikatakan orang yang mahabbahnya dengan Nabi berarti orang yang paling mengenal kepada Nabi. Lah, makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Kalau saja mereka mengetahui tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka tidak akan mungkar, berpaling daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang di antara kita kurang mahabbah, kurang menghidupkan sunnah, maumpati jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti itu kurang pengenalan lawan Nabi. Pasti orang itu kurang pengetahuan lawan Nabi. Kalau inya itu lisan sawat ini babuihan muntung basalawat, itu tandanya orang itu banyak kenal lawan Nabi. Orang itu bersusah payah menjalankan sunnah, menggawe sunnah, orang itu berarti banyak pengenalannya lawan Nabi. Tetapi kalau inya kurang antusias, berarti itu menanjakan inya kurang pengenalan. Kenapa? Karena makhluk yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Manusia yang paling berakhlak agung Nabi kita Muhammad. Artinya kalau ada orang mengenal dengan Nabi, tahu Nabi, kada mungkin kada cinta, kada mungkin kada hendak meumpati. Kenapa? Akhlak beliau luar biasa. Dari segi fisik Allah ciptakan yang paling sempurna. Dari segi akhlak Allah jadikan akhlaknya yang paling mulia. Dari segi apapun Nabi itu adalah ciptaan Allah yang paling agung, paling mulia. Maka sudah sepantasnya kalau ada orang kenal lawan Nabi pasti cinta. Makanya dikatakan cuman mereka yang tidak mengenal Nabi, makanya mereka berpaling dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Nabi itu terdapat uswatun hasanah, suri tauladan yang paling agung. Liman kana yarjullah, barang siapa yang mengharapkan ridha Allah harus ikut Nabi, harus mengenal Nabi. Jadi ini jalan satu-satunya untuk sampai kepada Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya bulan Maulid itu adalah bulan di saat kita betul-betul duduk hadir untuk mengenal Nabi, menambah semangat kita kecintaan terhadap Nabi, bukan hanya lisan, bukan hanya ucapan, tetapi perbuatan, perjuangan lah, itu semua kita serahkan untuk Nabi, sehingganya yang kita lakukan tersebut menunjukkan kita lebih mengutamakan Nabi daripada diri kita sendiri. Mengutamakan Nabi bahkan daripada orang lain, keluarga kita, harta kita. Kenapa?
karena bahkan alam semesta pun adalah isyarat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu afla. Allah ciptakan alam semesta ini isyarat untuk Nabi kita Muhammad. Artinya jangan sampai sesuatu yang seharusnya membawa kita kepada Nabi malah melupakan kita terhadap Nabi. Urusan pekerjaan, oh kada kawa hadir maulid ini sibuk kerja. Nah untuk bulan ini kita harus bisa memangkas itu tadi. Urusan harta, urusan duit lah. Untuk bulan maulid ini yang lain nomor dua kan dulu. Kenapa? Ini bulan kelahiran Nabi, saatnya kita menunjukkan bahwa Nabi adalah yang paling utama daripada kita. Apalagi harta, apalagi keluarga, apalagi pangkat jabatan, semuanya kita tinggalkan, kita khususkan. Setidaknya bulan ini, setidaknya kita punya kedudukan di sisi Nabi. Oh ini orang-orang yang berjuang dalam dakwah Nabi, orang-orang yang mencintai Nabi, orang-orang yang dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya pula yang membuat senang Nabi itu adalah dengan apa yang datang terhadap Nabi kita ikuti, apa yang dilarang oleh Nabi kita tinggalkan. Kata Allah, "Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kita ikuti. Dan apa yang dilarang oleh Nabi kita tinggalkan. Lah, nah ini termasuk daripada menyenangkan hati Nabi. Jadi kita bisa menyenangkan hati mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu salah satunya dengan apa yang beliau perintahkan kita kerjakan, apa yang beliau larang kita tinggalkan. Apalagi misalkan kita bisa menjadikan seluruh daripada apa yang kita miliki membantu dakwah Nabi. Lah, makanya pernah kita ceritakan bagaimana kedudukan Sayyidah Khadijah di sisi Nabi. Kenapa Sayyidah Khadijah begitu mulia? Karena dia mengorbankan harta, jiwa, raga, kehormatan, kemuliaan, semuanya untuk dakwah Nabi. Makanya ketika seseorang baik akhlaknya mengikuti Nabi, baik perangainya mengikuti adab Nabi, perilakunya sempurna seperti perilaku Nabi, orang tersebut pasti dicintai. Tetapi ada orang yang jauh lebih dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang juga mengajak orang lain supaya mencintai Nabi, menghidupkan sunnah Nabi, mengajak orang lain berdakwah untuk melakukan ketaatan. Karena itulah yang diinginkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi harus kita tanamkan niat di bulan Maulid ini, apa aja yang bisa kita gawi untuk Nabi kita gawi. Apa aja yang bisa kita berikan untuk baginda Rasul kita berikan. Sedikit harta tidak masalah, bukan nominal ukurannya, tetapi pengorbanannya. Sedikit tenaga tidak masalah, bukannya banyak waktu yang terbuang yang dihitung, tetapi pengorbanan kita untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi orang-orang yang punya andil terhadap dakwah ini insyaallah punya kedudukan yang mulia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Maulid ini harus kita niatkan. Satu, banyak berselawat. Dua, hadir di peringatan-peringatan Maulid Nabi, mendengarkan sirah sejarah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak menghidupkan sunnahnya, banyak memenuhi anjurannya dan meninggalkan larangannya. Dan berniat sebagaimana kita punya guru-guru, mereka berniat, kita berniat seperti itu pula. Jadi niat mereka apa aja, kita berniat seperti itu tadi. Guru-guru kita berniat juga di bulan Maulid ini, mudah-mudahan kita sama seperti gawian mereka, nang digawi oleh mereka seperti niat mereka. Lah.